Bagi ngejawulna harga kedelai tangtu mengaruhan sakumna pedagang tahu jeng tempe di mangpirang pasar tradisional. Tapi beda deui jeng anu karandapan ku pedagang tahu jeng tempe di pasar sehat Soreang Kabupaten Bandung. Pangna kitu eta pedagang masih nampak distribusi produk tahu jeng tempe di pengrajin lokal. Senajan hargana naik saeutik atawa ukurana jadi leuwih leutik. Satu tas ngeniangna anceman eureun produksi ti paguyuban tahu tur tempe Jawa Barat salila tilu poe ti saprak poe Jumat 28 Oktober tepi ka poe Minggu 30 Oktober 2022. Balukar ngajaulna harga kacang kedele, kegiatan pedagang tahu jeung tempe di Pasar Sehat Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dipaju kalawan normal kawasa sari. Samalah di eta pasar meh-mehan teka pangaruhan ku eta isu, lantaran sakumna padagang tahu jeung tempe tetep nampa distribusi stok barang ti pengrajin lokal keur dijarualan. Sanajan kitu eta padagang sarta pengrajin tahu tur tempe di Kabupaten Bandung teh, sapuk naekeun harga atawa ngurangan ukuran jadi leuwih leutik. Samalah eta hal teh geus dilarapkeun ti saprak 2 minggu katompernakeun. Ini bisa diperkecil, kalau harga mau biasa kan, saya jual ke konsumen kan gitu. Bagaimana harga? Ya kita pertimbangkan aja. Kemarin-kemarin juga hampir setengah bulanan paguyuban Soreang, musyawarah. Gimana masalah harga? Ya udah aja, gini aja lah masalah harga. Biasa, 500 minimal. Ya maksimal mah. 1000 mau berapa yang gede mah gitu. Maksimal 500 kita. Jadi ukurannya gini, kalau yang 500 diperkecil harga masih, kalau yang contohnya yang gede-gede gini yang tadinya 600 jadi 700 kan susah lagi. Kalau diperkecil kan udah ada yang kecil. Sakumna warga anu karareanana mi gandrung tahu jeung tempe keur dikonsumsi sapopoe ngeceskeun henteu ngarasa hanjeulu alatan naekna harga atau ukuran tahu jeung tempe anu dileutikan. Pangna kitu eta hal teh leuwih hade batan eureun produksi tapi ka tahu tur tempe teu dijarualan di papada pedagang. Soalnya butuh tiap hari. Daripada barangnya enggak ada ya. Daripada enggak ada. Main gitu aja daripada demo-demo gitu. Sehari dua hari nggak ada tahu, kita mah tiap hari butuh gitu ya, anak-anak pengen gitu, daripada misalkan harga naik, demo libur sehari dua hari, ah lebih baik ngikutin aja, lebih baik gitu, aman. Di sagedengan eta harga kacang kedelai anu mangrupa bahan baku utama nyinan tahu jeung tempe anu karereana diimpor ti Amerika Serikat beuki ngajaweul. Sanajan kitu eta hal teh dipiharep henteu mangaruhan produksi pengrajin sarta pedagang tahu tur tempe di Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.